Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya tadi naik dari bawah ke atas sungguh pekerjaan yang sangat sulit untuk mencapai sebuah puncak memang butuh usaha selain juga kita harus bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan usaha tersebut Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya akan memberikan petunjuk-petunjuk dan jalan-jalan agar dimudahkan mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa yang budiman, saya ingin mengingatkan beberapa hal bahwasanya usaha sangat diperlukan ketika kita ingin mencapai sebuah keinginan tanpa usaha maka niscaya tidak akan kita dapatkan keinginan tersebut dan ini yang diajarkan oleh Islam harus dengan usaha Kemudian usaha tersebut kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha dalam hal apapun. Baik itu dalam mengerjakan kebaikan, semisal sholat tepat pada waktu, kemudian mengerjakan puasa dengan benar-benar berpuasa. Kemudian membayar zakat, kemudian menaikkan ibadah haji dan umroh dan yang lain-lainnya ataupun dalam perihal menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu Wa Taala harus dengan usaha dan saya beri contoh orang yang bertobat dia harus berusaha kalau tidak maka dia akan kembali lagi di dalam kesalahan, dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan. Kadang terseok-seok, kadang dia harus mengulang, tetapi tetap terus berusaha sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk kemudahan untuk menjauhi maksiat tersebut. Dalam perihal bertobat memang kita dijanjikan oleh Allah ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Dosa-dosa diampuni. Dosa-dosa digantikan dengan kebaikan. Kemudian aib dari dosa ditutup. Contoh Rasulullah SAW bersabda, Atta ibu minat zambi, kamala dhambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa. Begitu besar keutamaan orang bertobat, tetapi perlu usaha. Maka dalam setiap keinginan perlu usaha. Islam tidak mengajarkan kita untuk berkhayal. Islam mengajarkan kita untuk berusaha, 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 kemudian sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berusaha untuk menggapai cita dan asa Anda, dan kemudian berdoalah kepada Allah. Anda diberikan kemudahan menggapai cita dan asa tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.